Ya. Aku lagi pengen. Padahal di rumah kosong loh. Serius, rumah kamu kosong? Iya. Ya udah, nunggu apa lagi? Dad. Ntar malam jalan yuk. Sibuk. Kalau besok pagi? Belum bangun. Dad, gue tuh suka sama lo. Gue juga. Serius? Suka mau muntah kalau ngeliat lo. Wanita itu ibarat bola. Kok bola? Di usia 17 tahun, seperti bola kaki. Diperebutkan oleh puluhan teman sekolahnya. Kalau di usia 20 tahun? Seperti bola basket. Diperebutkan paling banyak 10 pria saja. Kalau di usia 30 tahun? Seperti bola takraw. Diperebutkan hanya 6 pria saja. Kalau di usia 40 tahun? Seperti bola pingpong. Hanya 2 pria yang berminat memperebutkannya. Kalau di usia 50 tahun ke atas? Seperti bola golf. Tidak ada yang mau perebutkan. Pria itu ibarat pesawat. Kok pesawat? Pria usia 20 tahun. Kayak pesawat tempur. Di mana ada lawan, langsung sergap dan ditembak. Kalau usia 40 tahun? Seperti pesawat pengebom. Intai dulu. Baru 2 kali seminggu dibom. Kalau umur 50 tahunan? Seperti pesawat pengintai. Biasanya mengintai terus. Tembaknya 2 kali sebulan. Kalau umur 60 tahun ke atas? Seperti helikopter. Ribut aja. Gak pernah tembak-tembak. Huh. Wanita hanya butuh 4 hal dari laki-laki. Apa itu? Pertama, besar. Kedua, panjang. Ketiga, keras. Keempat, durasi yang lama. Dek, ini orangnya. Garansi 30 tahun. Sus, otaknya selalu kesana. Kalau nggak kesana, kemana dong? Artinya, besar tanggung jawabnya. Panjang pikirannya. Keras dalam bekerja. Durasi yang lama dalam bercinta. Salah. Maksudnya, durasi yang lama dalam mencintai pasangan. Bang, bagaimana cara membedakan orang puasa sama orang yang tidak berpuasa? Dilihat dari gaya jalannya. Bukan. Dari perutnya. Kalau perutnya gede, berarti nggak puasa. Salah. Kalau yang puasa, meludah terus. Salah lagi. Masa salah terus? Dilihat dari apanya dong? Dari betisnya. Kok dari betisnya? Orang yang nggak puasa itu, kalau makan di warteg, cuman kelihatan betisnya. Weh. Jadi cewek enak ya. Mau nyusu, tinggal diperes. Jadi cowok lebih enak, mau makan telur, tinggal direbus. Wanita itu seperti wifi. Dia mampu melihat semua perangkat yang tersedia, tapi yang memiliki sinyal paling tinggilah yang dia pilih. Dasar wanita. Hey, laki-laki juga seperti Bluetooth. Dia akan terhubung padamu saat kau dekat, tapi akan mencari perangkat lain saat kau jauh. Dasar laki-laki. Dek, aku mau mengenal kamu lebih jauh. Jangan deketin aku. Loh, kenapa? Katanya mau mengenal aku lebih jauh. Mas. Apa? Mau nggak jadi pacarku? Maaf, Dek. Kamu terlalu baik buat aku. Aku bisa kau selingkuh. Bang, kalau lagi puasa, terus keluar air mata, itu batal nggak? Nggak batal kok. Alhamdulillah, nggak batal. Emang kenapa? Kok bisa sampai keluar air mata? Kamu lagi sedih ya? Nggak. Ini habis makan rujak. Pedes banget, Bang. Sampai keluar air mata. Astagfirullah, Dek. Ini parah, ini. Adek,
Iya, Bang. Punya nomor WA? Punya dong. Memang kenapa, Bang? Boleh nggak Abang minta nomornya? Boleh dong, Bang. Sekalian sama nomor WA dan nomor celana dalam. Beliin ya, Bang. Nomor rekening sekalian ya, Bang. Bang, apa bedanya burung Garuda dengan Abang? Pasti mau gombalin saya ya? Gak. Burung Garuda ada di dadamu. Saya ada di hatimu. Salah. Salah? Apa dong? Burung Garuda gede, burung Abang kecil. Bang, apa persamaan kampanye dengan pacaran? Kampanye, pacaran, apa ya persamaannya ya? Apa dong? Sama-sama hanya janji manis di awal aja. Telah ku jalani sampai datang sinar. Woi, kenapa ya wanita itu kalau pengen cantik harus banyak modalnya? Karena kalau banyak janjinya itu kamu. Ini parah nih. Bang, puasanya gimana? Aman? Insya Allah aman. Kalau nahan lapar, haus, itu gampang. Yang susah apa, Bang? Nahan rinduku padamu. Sayang. Ya, po. Nikahin. Aku penak karek ngomong lagi nih, duit era gablek. Apa arep mangan botol? Aku lapar. Sabar. Ntar lagi maghrib kok. Enak ya, Bang, jadi dokter. Enak gimana? Dokter puasanya nggak sampai maghrib. Masa sih? Iya. Tadi saya baca di pintu rumahnya. Buka jam 4 sore. Sama kau, sebelum kau nikah sama aku, kau punya pacar kan? Kenapa kau tanya-tanya kayak gitu, ah? Mau mengulang masa lalu kau? Ya bukan kayak gitu maksudku. Kenapa kau nggak nikah sama dia? Ya kan aku nikahnya sama kau lah. Bukan itu maksudku, Bang. Kenapa kalian putus? Hah? Beda keyakinan. Oh gitu? Iya, Bun. Aku yakin sama dia, dia nggak yakin sama aku. Dek, sudah kerja? Sudah, Bang. Nggak jalan-jalan liburan ke luar negeri? Baru kali ini aku nggak jalan-jalan ke luar negeri, Bang. Kenapa? Biasalah, gara-gara COVID naik lagi. Biasanya sih gara-gara nggak punya uang. Kok aku makin gemuk ya? Makanya, diet. Aku gemuk bukan gara-gara banyak makan nasi, Bang. Gara-gara makan apa dong? Janji manis pemilu. Mulai hari ini kita putus. Kok putus? Padahal saya mau belikan kamu mobil sport. Biar kamu bisa jalan-jalan. Aku bercanda, sayang. Aku juga bercanda. Dek. Apa, Bang? Tolong beliin obat nyamuk. Ya. Iya, Bang. Nih, uangnya. A few moments later. Loh, kok balik? Lupa tanya, nyamuknya sakit apa, Bang? Oh.
pilih cowok pengangguran atau pekerja pengangguran keras? Pengangguran sih. Kenapa gitu? Karena kalau yang pekerja keras itu dia nggak ada waktu buat kita. Coba yang pengangguran, dia banyak waktu, jadi kita tuh bisa sama dia terus. Jadi kalau seandainya nih cowok itu miskin, nggak punya duit, itu gimana? Ya nggak apa-apa, aku kan kaya. Jadi semua butuh kebutuhan dia tuh aku yang nanggung. Keren, idaman ini ya. Ya. Bang, apa bedanya angin sama abang? Apa ya? Oh, angin nggak terlihat. Aku terlihat ganteng. Red, salah. Apa dong? Angin tak punya KTP. Abang tak punya pacar. Angin ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini.